Ya, sejumlah wilayah Jakarta sempat diguyur hujan deras pada Sabtu 17 Desember 2022. Dalam video yang beredar di sosial media, cuaca ekstrim membuat terjadinya hujan angin hingga disertai dengan es. BMKG menjelaskan bahwa fenomena hujan es di Jakarta dan sekitarnya ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Terkait dengan fenomena ini, BMKG menyebut hal tersebut sulit diprediksi. BMKG pun menjelaskan bahwa hujan deras disertai angin kencang hingga es masih berpotensi terjadi di Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan. Ya, jadi beberapa hari ini memang ada aktivitas konvektif yang cukup kuat di sekitar wilayah Jabodetabek, khususnya di DKI Jakarta. Yang bisa meningkatkan potensi hujan deras disertai angin kencang, kilat dan petir. Juga meningkatkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di Jakarta. Nah, awan cumulonimbus ini dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang.